Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda Galik Motion yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal buat proyek ya. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 22:16 di bagian akhir. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian detik awal dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian media dan pilih foto kalian ya. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14:26 menggunakan yang ini. Dan masuk di bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian detik 13:02. Untuk di bagian detik 14 di bagian tengah sinilah pokoknya ya. Kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil guys. Nah kurang lebih itu seperti ini ya. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, di sebelahnya pilih yang kedua kasih full. Dan kita tinggal kembali aja di bagian detik 2:20. Nah di sini kembali tandain lagi di sini keyframe, dan di bagian detik awal kalian tinggal zoom ya. Nah seperti ini guys. Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di bagian tengah sini, pilih kurva dan pilih yang kedua ya. Kembali. Nah, kalian tinggal masuk aja di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya distorsi dan pilih ubin guys atau tiles. Aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya blur dan pilih bagian buram gerak guys atau motion blur. Gak usah diubah, kita tinggal tambahkan lagi. Pilih saja yang namanya itu move atau transform dan pilih ombang ambing ya atau stylet. Untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah jadi 90. Untuk bagian frekuensinya 50. Untuk bagian magnitudenya 20. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi, dan kalian pilih saja yang ayun atau swing. Untuk bagian frekuensi 50 juga. Untuk sudut 1 minus 1,5. Sudut 2 juga 1,5. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu Mate Max atau K, dan pilih yang Luma K. Nah, kita tinggal tandain lagi di bagian detik 2:20, dan di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 1000 ya. Jika sudah, kita tinggal kembali aja. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk aja di bagian detik 13:02, sorry ya. Kita klik lagi fotonya, pilih bagian efek ya, masuk di ubin. Nah, kita tinggal aktifkan saja untuk bagian offset secara vertikal, dan untuk bagian offsetnya kalian klik saja ya. Tandain di sini, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 5000 lebih ya. Mau sampai 6000 juga boleh. Nah, contoh kayak gini saya. Jika sudah, kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full naik. Di sebelahnya, pilih yang kedua, kasih full turun ya. Jika sudah, kita kembali aja. Dan masuk di bagian border dan bayang. Nah, kalian tinggal aktifkan stroke-nya. Untuk yang warna hitam ini, kita ubah jadi putih. Dan yang 4 ini, kita ubah dulu menjadi 0. Tandain di bagian detik 13:02. Dan di bagian detik 14, kalian tinggal ubah jadi 15-an ya. Mau lebih juga boleh. Dan jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja guys, seperti ini ya. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke? Jika sudah, kita kembali aja. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah, kita tinggal tambahkan aja foto di bagian detik 14:26. Yang beda ya.
Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Nah, kita tinggal pangkas fotonya di bagian detik 16:20 menggunakan yang ini. Kita kembali di awal dan masuk di bagian move dan transform. Pilih yang ketiga, tandain di awal dan di bagian detik akhirnya. Untuk di bagian detik 16:06 kalian tinggal zoom aja. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal tandain di bagian sini dan kecilkan sedikit. Tandain lagi di sini, kita zoom aja sedikit. Jika sudah, tandain juga di bagian sini ya. Nah, jadi tuh kayak gini guys, dia zoom, zoom, zoom. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga dan kasih full aja ya. Pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi titik 3 di bawah, tempel ke semua bingkai utama guys. Jika sudah, kembali dan kalian pilih yang satu ini, tandain lagi di bagian awal sini ya. Dan di bagian sini kita geser ke bagian bawah guys, sedikit aja. Jika sudah, tandain ke semua bitnya. Untuk yang di akhir, kita geser aja langsung ke bagian tengah sini ya, di atas. Dan di bagian tengah sini, kita geser juga ke tempat semulanya. Di tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini juga guys. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, pilih titik 3, dan tempel ke semua bingkai utama guys. Untuk di awal sini kita balikan aja menggunakan yang ini. Di bagian tengah sini juga. Di bagian tengah sini dan di bagian sini. Jika sudah kita tinggal kembali dan pilih yang ketiga dulu guys ya. Masuk saja di tengah sini dan ubah fotonya menjadi kecil guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah kalian tinggal masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, di sebelahnya pilih saja yang ini guys ya supaya membalikan. Jadi tuh kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah kita kembali dan pangkas deh semua sesuai bit. Nah oke, jika sudah selesai kita tinggal klik saja foto yang di bagian awal, masuk di efek ya, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada guys. Untuk sudut jadi 90. Untuk bagian magnitude jadi 0 untuk di akhir. Di awal kalian tinggal ubah saja menjadi 100 ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini aja setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ayun di tengah sini ada. Untuk bagian sudut 1 kalian tinggal ubah jadi -2,5. Sudut 2 juga 2,5. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih pemindahan acak. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini ya. Tandain di sini 0, dan di awal jadi 650 guys. Jika sudah, tahan paling awal, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga, dan kasih full guys, seperti ini. Kembali, untuk bagian skater juga 0 untuk di tengah dan di akhir dan di bagian awal jadi 200 ya. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya buram gerak ya di tengah sini ada. Tambahkan lagi, pilih saja warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Nggak usah terangkali guys, kalau mau lebih boleh sih. Nah, jika sudah masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini aja setengah guys, seperti ini. Jadi itu hasilnya kayak gini ya. Jika sudah kita kembali dan kita tinggal pilih yang ini ya, salin satu layer, pilih yang ini lagi dan gandakan satu layer guys. Kita tinggal klikkan sampai checklist ke semua foto di bagian atasnya. Pilih yang ini jika sudah, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Kita klik saja foto yang kedua, pilih bagian titik 3 di atas, dan kalian tinggal balik secara horizontal. Kembali, langkahi satu foto balik juga ya secara horizontal. Kita kembali aja, klik saja foto yang ganda di bagian atas ini, pilih blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, di akhir jadi 0. Nah, jika sudah kita kembali aja,
masuk di efek, masuk di ubin, tandain lagi tahan paling awal, tandain juga, kita ubah jadi 1700-an ya. Mau lebih juga nggak apa-apa, boleh. Dan kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Kembali, dan kalian masuk saja di bagian tambah efek di bawah ini ya. Nah, pilih saja yang namanya distorsi, pilih pixelate guys. Untuk bagian ukuran saya pakai 25, mau lebih juga nggak apa, 26 juga. Dan untuk bagian sudut, untuk bagian skema ya, ubah jadi 100 guys. Jika sudah, kita tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma ya. Ini guys, pergeseran HUE ya. Apa sih ini mulut, salah-salah mulu. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain di awal aja 0, di akhir jadi 360 guys. Nah, jadi itu kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja, dan masuk di bagian detik sini. 16:20, tambahkan aja foto yang beda, contoh seperti ini ya. Nah, jika sudah kita tinggal pangkas di bagian detik 18:13 menggunakan yang ini. Jika sudah kita tinggal pangkas semua sesuai bit ya. Kita klik saja foto yang di bagian detik 16:20, pilih yang ini dan gandakan. Nah, kita tinggal klik saja foto yang ganda di bagian bawah, pilih efek, pilih titik 3 dan salin efek ya. Kembali, klik foto yang ganda di atas, pilih yang ini guys, salin satu layer. Kembali lagi, dan kalian tinggal klik saja foto yang ganda di bagian bawah dulu, pilih bagian efek, pilih titik 3 dan tempel efek guys. Kembali, klik foto yang bagian ganda di atas, pilih bagian yang ini, pilih bagian yang ini. Hapus semua hijaunya, kecuali yang dua ini jangan. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Nah, jadi sama juga ya, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang di bagian ini guys ya, yang kedua ini. Masuk aja di bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja ubin, di tengah sini ada. Kalian tinggal aktifkan mirror, dan untuk bagian potongan, ubah dulu jadi 2000. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain keyframe tahan paling awal, tandain juga di akhir ya. Untuk di bagian sini guys, di awal-awal sini ya, kita tinggal ubah saja menjadi 1000 lagi. Jadi bukan pas di tengah ya, lebih ke awal guys. Oke, jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full naik. Sebelahnya, pilih saja yang kedua, kasih full turun. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut kita ubah jadi 0 dulu untuk di bagian akhir ya. Dan di bagian awal jadi 90 guys. Untuk frekuensi 3, magnitude 0 di akhir, dan di awal jadi 400-an ya. Nah, jika sudah masuk di kurva, pilih yang ketiga dan ke sini seperti ini guys. Jika sudah, kita tinggal kembali aja, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu ayun di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensi, kalian ubah jadi 668. Untuk bagian sudut 1, minus 17 untuk di awal. Di akhir jadi 0 ya. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasih naik juga seperti ini. Kembali, untuk sudut 2 juga ya, 17 untuk di awal. Di akhir jadi 0. Masuk di kurva lagi, pilih yang ketiga dan kasih naik lagi seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak guys, di tengah sini ada. Tambahkan lagi, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Nah, tandain di akhir 0, di awal jadi 1 ya. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasih naik juga seperti ini guys. Kembali, nah kita pilih yang ini, salin satu layer, kembali lagi, klik tan sampai checklist, 4 foto di belakangnya. Pilih yang ini, pilih saja tempel gaya guys. Kita klik foto yang kedua, pilih titik 3 di atas, dan kalian balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto, balik lagi.
langkai satu foto balik lagi ya. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti, guys. Nah, oke. Jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal tambahkan aja deh lagi foto ya. Yang beda, guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini, guys. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas di bagian detik 20.06 menggunakan yang ini ya. Dan kita tinggal kembali di bagian awal. Masuk aja di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian akhir sini ya. Nah, untuk di bagian sini, guys, kita tinggal zoom aja, guys, ya. Kita zoom sama seperti yang tadi, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain di sini, kecilkan sedikit. Dan di bagian sini, kita zoom sedikit. Dan di bagian sini, guys. Nah, jadi itu dia zoom-zoom lagi kayak gini. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih ini aja seperti ini ya. Pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi titik 3 di bawah, tempel aja ke semua bingkai utama, guys. Jika sudah, kita kembali aja. Dan kita tinggal pangkas-pangkas lagi semuanya sesuai bit ya, sampai di akhir, guys. Dan kita kembali di awal, klik saja foto yang ganda di klik saja foto yang bagian awal ini dan kita gandakan, guys. Untuk yang ini kita samakan kayak tadi, salin dulu yang di bawah ini. Kembali klik yang di atas, pilih ini, pilih salin satu layar. Nah, sama kayak tadi ya, kita tinggal tempel aja di foto yang di bawah dulu, foto yang di atas kita pilih yang ini. Hapus semua kecuali yang ini, ya sudah tempel. Sama lagi deh kayak gini. Oke. Jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang di bagian ini dulu ya, yang panjang ini, guys. Pilih efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, kalian tinggal ubah jadi 90. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah jadi 1. Untuk bagian magnitude, ubah jadi sekitar 530 ya. Untuk di bagian awal, di bagian akhir, kalian tinggal ubah jadi 450. Untuk di bagian tengah sini, guys, kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ini ya, ketiga, dan kalian tinggal kasih naik aja seperti ini, guys. Ini kayak gini sih, seperti ini ya kurvanya. Itu di sebelahnya, pilih yang kedua, kasih seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja distorsi, dan pilih bagian turbulent displace. Matikan mata turbulent displace supaya tidak nge-lag. Klik turbulent displace-nya, parallax ubah jadi 21, offset ubah jadi 11, kekuatan ubah jadi 405. Tandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir, dan di tengah jadi 0, guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full juga seperti ini. Di sebelahnya, pilih yang kedua, kasih full juga. Kembali, untuk evolusi, kalian tinggal ubah jadi 20. Di sini, kalian pilih yang X ya. Untuk skala, kalian tinggal ubah jadi 332. Untuk bagian street, ubah jadi 8. Untuk bagian yang Y, ubah jadi 10.000, guys. Dan untuk oktav, ubah jadi 1 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak, guys, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya paparan gamma. Tandain di akhir 0, di awal jadi 1. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kesini seperti ini. Kembali, nah kita tinggal, kita tinggal klik lagi pilih yang ini, salin satu layer, kembali klik tahan sampai checklist foto yang belum ada efeknya, pilih yang ini juga sudah, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, juga sudah tempel. Nah jadi itu hasilnya kayak gini ya. Oh iya guys, untuk bagian mata turbulent display tadi ya, aktifkan ya, sorry guys ya belum diaktifkan tadi, nah kita tinggal aktifkan saja. Nah jadi itu hasilnya kayak gini.
Jika sudah, kita klik saja foto yang kedua, pilih titik tiga di atas, dan balik secara horizontal. Langkai satu foto, balik lagi ya. Oke, ini udah jadi hasilnya tuh kayak gini. Oke. Dan jika sudah, kita tinggal tambahkan lagi foto yang beda di bagian detik 20.06. Contoh, saya menggunakan foto yang ini ya. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang atau pangkas di bagian detik 21.29. Kita kembali di awal, masuk di bagian ini ya, yang ketiga, tandain di sini. Nah, untuk di sini kita tinggal tandain juga di bagian akhir sini guys ya. Nah, untuk di bagian sini, di bagian detik 21.11, kita tinggal zoom aja. Nah, seperti ini. Jika sudah, tandain di sini dan di sini. Untuk di bagian sini juga ya, kita tinggal tandain dan di bagian sini guys. Untuk di sini kita tinggal zoom aja sedikit. Nah, oke, jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva dan pilih saja bagian kedua ini ya, dan kasih seperti ini guys kurvanya. Jika sudah, pilih aja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih titik 3 lagi, tempel aja ke semua bingkai utama guys. Kembali, dan kalian tinggal pilih saja yang kedua ini. Nah, kalian tinggal tandain di bagian detik 20.21. Di bagian sini kita buat jadi minus 4 aja ya, kalau mau lebih boleh. Nah, atau di sini kita pakai 5 aja supaya jelas ya. Nah, jika sudah kita tinggal langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit ubah jadi 0. Nanti yang dilangkain ubah jadi plus 5. Yang dilangkain sebelah sini jadi plus 5. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali dan pangkas deh semuanya sesuai bit. Oh iya, sebelum dipangkas kita masuk dulu di efek ya. Tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distorsi dan pilih cermin guys. Nah, kita tinggal tandain di sini, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain. Untuk yang dilangkain ubah jadi 0. Nah, yang dilangkain sebelah sini juga. Dan di bagian yang awal ini ya, detik 20.21. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih bagian yang ketiga, kasih full. Pilih titik 3, salin, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Kembali dan pangkas deh semuanya sesuai bit. Nah, jika sudah kita tinggal klik foto yang bagian awal, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya ubah saja menjadi 0 dulu untuk di bagian awal. Dan di akhir ubah saja menjadi 169 guys ya. Nah jika sudah untuk bagian frekuensi kalian ubah saja menjadi 170-an. Dan bagian magnitude 0 di akhir. Di awal kalian ubah jadi 110 ya. Nah, itu kayak gini guys. Jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih buram mirror guys. Nah, kita untuk cerminnya hapus saja, geser sebelah kiri. Pilih aja titik 3 ini, salin efek dan tempel ke semua foto ya sampai di akhir guys. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan pangkas di paling akhir menggunakan yang ini. Pilih aja bagian titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Pilih yang ini, dan pilih yang ini. Tarik yang hitam di atas, geser di tengah. Untuk yang hitam di bawah, kalian ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah, kalian ubah jadi hitam. Jika sudah, tarik aja yang hitam di bawah ini ya, seperti ini guys. Dan kalian tinggal pilih yang ini aja, gandakan guys. Klik yang di atas, pilih blending dan opacity, tandain tahan paling awal, di akhir jadi 0. Jika sudah kembali, klik yang di bawah, masuk di blending dan opacity, pilih gelapkan, pilih multiply. Kita kembali, nah kita klik yang paling bawah ya, perpanjang aja sampai di awal menggunakan yang ini guys. Jika sudah kembali, tahan geser ke paling atas.
Nah ini udah jadi ya, nanti yang ini. Ntar saya mau cek-cek dulu guys. Nah ya guys, di bagian sini ya, kalian tinggal masuk saja langsung di bagian detik 20.06 ya. Nah kalian klik saja fotonya, pilih yang ini guys, dan kalian gandakan. Nah sama kayak yang tadi ya, kita klik yang di atas foto gandanya, pilih blending dan opacity, tandain di awal, di akhir jadi 0. Kembali, masuk di efek, masuk di ubin, tandain lagi tahan paling awal, di akhir jadi 1700-an ya. Nah jika sudah masuk di sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini juga. Kembali, masuk saja di bagian tambahkan efek, pilih yang namanya itu pergeseran Hue di tengah sini ada. Tandain di awal 0, di akhir jadi 360-an ya. Jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih pixelate. Untuk ukuran 25 atau 26, untuk bagian skema jadi 100, jika sudah kembali. Nah hasilnya tuh sama juga kayak gini lagi, kayak gitu lagi ya. Jika sudah, kita kembali di paling awal. Nah di awal ya, klik tanda plus di bawah, pilih saja yang kotak, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 di atas dan kalian tegangkan ke area komposisi. Pilih yang ini, gandakan, klik lagi gandakan, klik lagi gandakan. Klik yang paling atas, pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Kembali, pilih bagian blending dan opacity. Nah, untuk bagian contrast, pilih overlay. Kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya paparan gamma di tengah sini ada. Exposure minus 90. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatan 300, jika sudah kembali, pilih blending dan opacity, pilih perbedaan, dan pilih subtract ya. Kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi, pilih warna dan cahaya, dan pilih bagian saturasi atau semangat. Untuk saturasi saya pakai minus 30-an, mau lebih boleh, jika sudah kembali. Klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi ya, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih pertajam. Untuk bagian kekuatan 1,50, untuk bagian radius 1,5. Jika sudah kita kembali, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih darken. Jika sudah kembali. Nah oke, ini sudah jadi guys ya. Kita tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30 fps jadi 60 dan export. Nah oke guys, mungkin sekian video saya. See you the next time video, bye.